Halo guys, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys, gue di sini bareng teman gue si Elestial, dan di sini gue akan upgrade buildnya dia. Apapun buildnya dia, pokoknya buildnya dari kayu lah intinya. Kita akan upgrade ya guys, rumahnya akan jauh lebih keren lagi. Oke, jadi kita langsung mulai ke videonya. Well, ya jadi gini. Well, gue ajak lo nih subuh-subuh ini untuk. Iya bang. Apa? Ya, ya. Lo tau lama gue ya nge-build lah ya. Jadi gini, Vel. Kita membuat ini, membuat build. Jadi mana lu nge-build, nanti abis itu gua upgrade. Jadi basically bedah build ya. Ya, tapi kayak dulu-dulu lagi. Okay. Yes, tapi kali ini kita pakai challenge, Vel ya. Untuk challenge kali ini kita pakai kayu only, guys ya. Rumah kok kayu gitu ya. Jadi literally semua bahannya terbuat dari kayu. Ya, yang penting apapun kayu, warnanya terserah, yang penting kayu. Dah, pokoknya kayu aja. Ini kayak enggak boleh ada batunya, enggak boleh ada apa, pokoknya batu semua. Benar. Batu semua, enggak boleh batu, kayu semua. Kok bener juga gua goblok. Udah ngantuk. Jadi di sini lu tinggal build, terserah lu mau buat apa aja, dan gua akan tungguin lu sampai selesai, dan habis itu gua akan upgrade rumah lu, oke? Mulai? Oh, sudah mulai ternyata. Sudah mulai saya. Oh, sudah. Saya sudah mulai, Bambang. Oke, Bambang. Bambang akan melihat profesional. Oke. Wah, gila tuh guys. Dari seorang LSHD ya guys ya. Sudah memulai membuat rumah. Anjay. Membuat rumah yang ANJAY Gurinjay. Anjay, BG, AJG, anjay. BG, AJG, AGST. BGST. Bapaknya lah. Set. Oke, nah terus atapnya gimana, Vel? Nah, terus kayak gini dulu, oke. Okay. Nanti ini belum didesain semua, belum dikasih detailing ya ini. Oke. Lihat guys, Marvel di sini. Oke, supaya ada kayak framing-framingnya. Udah sangat serius, Bung. Yoi, Bung. Sudah mulai sangat serius, Bung. Gue bikin Azre konten bagian ini ya cuman bentar doang, guys. Anja. Oh. Enggak sih, Vel, ini masih banyak yang bisa di-upgrade. Oke. Bapaknya lah. Oh shit. Oh my god. Marvel sudah belajar. Oh, by the way guys, kalian kalau mau nanti konten build lagi ada ya guys, itu nanti di channel LSTL. Enggak yang kayak standar yang mediocre gitu ya. Oh yo, shit. Ini jadi prequelnya di mana ini Vel, kalau ceritanya nih sebelum lu lawan Kevin nanti. Oh spoiler. Spoiler. Al, sampai mana? Woi, gila atapnya. Nah di sini, gue mau bikinnya. Atapnya pendek Zre, jadi cuma sampai segini atapnya. Oke. Nah di sini rada berbeda Zre. Oke Zre. Gimana? Di sini atapnya tinggi, ini atapnya. Oh mungkin bisa dikasih ini kali dikit. Sabar. Wih. Supaya ada kayak interestingnya gitu Zre. Apa nih dia anjir? Ya udah. Anjir, ini apa anjir? Gak burik jadi, Bang. Burik anjir. Nah, kayaknya lebih. Nah, ya. Boleh lah ya. Oke, guys. Lebih oke, lebih enggak kayak tadi. Entar ya, jadi ini nih guys, badai ini gua again tidak, ini bukan mengganti guys, cuman bantu biar mempercepat proses. Oh, look at that, Zre. Oke. Very. Nah, terus ini dia bukan di sini Zre. Nah, terus ini Zre. Lihat ini Zre. Tunggu. Oke, disambung. Disambung, oke. Boleh. Oke. Okay. Jadi kayak ada framing di atapnya kan? Lihat tuh guys, rumahnya Lesti lah guys ya. Dah. Gila, cok. Udah gigi gaming super, atau udah gigi gaming guys ini? Amazing. Wow, buset, udah mau kelar ya. Holy shit. Wow. Holy shit. Oke guys, ini oke ini rumahnya Lestial. Wah, lumayan lebar ya guys. Gila. Gede banget sih. Enak tenan ya tuh Zre, secara strukturnya. Enak tenan. Nah Zre, masalah Zre, gue tuh orangnya goblok, gak ngerti cara masang ini ya Zre. Gue cuma tahu kesana kayak gini. Nah, yaudah gak apa-apa. Yang penting lo taruh aja dulu. Yang penting ada. Yang dulu. Penting udah ada strukturnya dulu gitu loh. Framingnya dulu. Benar. Benar sekali. Terus gimana lagi, Vel? Nah, udah stuck di sini. Oke. Kita mulai desain ini ya, Cok. Kita mulai desain. Bah. Bah. Gua ngerti itu. Cuma kayak kelihatannya rada. Nah, bah. Bah.
Bah. Bah. Bah. Oke okay, guys. Bah. Jadi sini gua cut aja guys sampai waktu udah selesai daripada kelamaan. Oke? Okay? Farewell dah. Jadi kah? Udah. Ya gua mau pakai ini aja, gua mau pakai itu. Oke dah. Oke. Oke, kita lihat ya guys. Wah, rumahnya bagus juga guys. Ternyata LSL sangat amat amazing. Ini belakangnya Marvel. Astaga. Burik banget. Ini pertamanan. Oke, okay. Ini pertamanannya hakiki. Oke, okay. Jangan dina, cuy. Ini tempat all living thing tuh tinggal tuh di sana. Nah, gua kasih bumi. Okay. Oh, ini guys. Ini katakan harusnya build-nya rumahnya dari ini doang, tapi gua pakai daun-daunan karena daun-daunan tuh dari pohon juga. Jadi ya udah guys. Iya. Gua pakai daun. Udah sama daun buat hiasan doang. Tapi rumahnya benar-benar pure semua dari kayu. Bahkan gua enggak pakai kaca, Zre. Gua literally pakai fans karena literally pakai fans ya. Tadi juga itu guys ya. Tadi dia juga ganti karena waktu tadi sana waktu lagi di cut itu tadi Celestial si gua baru sadar gitu guys. Ini kok pakai kaca aja, langsung gua suruh ganti guys. Begitu. Jadi gua langsung pakai fans. Oke, okay, jadi dia build lo. Oke, okay, kita copy ya. Oke, okay, kita ada buat atapnya udah beda, udah enggak kayak atap apa nih? Atap biasa gimana sih? Kalau rumah kan biasa kayak gini sih, sabar. Ini bayangin rumahnya kan, Sre. Heeh. Apa rumah segitiga kah? Nah, biasa orang atap kayak gini, Sre. Ini guys, nah. Nah, atap segitiga kayak gitu kan. Iya tuh. Oke, okay, gila ya. Not bad guys untuk Celestial guys ya. Di rating guys, build Celestial berapa ya guys ya? Nah, sekarang saatnya Vel, gua akan upgrade rumah lu. Oke. Oke. Oke, in 3, 1, and go. Oke, okay, jadi go. Pertama yang harus gua perbaiki bagian sini Vel, watch under. Ini kita harus tambahin detail. Langsung tambahin begini okay, jadi detail, tambahin penyangganya lagi, oke? Okay? Oke. Nah, begitu kan langsung rumahnya kelihatan lebih mantap. Terus untuk trapdoor. Lebih kuat. Trapdoor kita bisa tambahin gini. Bisa gitu. Oke. Okay. Jujur, Vel. Ini build lu udah cukup bagus. Jadi ini ya seperti yang lu bilang di awal. Tidak banyak perasaan tidak banyak perubahan. Surprisingly guys si Celestial build-nya udah improve ya guys, udah makin bagus guys, udah improve, hati-hati udah diajarin Babang Azre, udah improve gitu. Mulai seneng nih gua akhirnya bisa kalau ntar mereka mau nge-build nggak perlu ngomong ke gua lagi guys. Capek guys. Udah bisa build sendiri. Yoi dong. Udah biar enggak manja lagi guys ya. Tuh guys, kita tambahin sign, tambahin trapdoor tuh. Nah, tambahin begitu kan. Terus kita juga bisa tambahin begini juga guys, kayak di bagian sini tuh kayak fence gini. Oh iya, bisa begini nih. Tambahin fence begitu, terus kita bisa detailin di semuanya. Pakai ini guys. Semuanya. Nah, kita tambahin pakai dark slab lagi guys. Kita bisa buat begini untuk nambahin depth-nya. Nah, slab gimana? Wah, shit. Oke, okay, ini nah, udah gua enggak bisa lakuin, Sre. Itu gua anjir, itu diapain anjir? Begitu guys ya. Oke, gua bisa bantu dikit-dikit. Oke, okay, jadi itu upgrade-nya dari begini, dari polos menjadi detail begini. Oh my god. Oh my. Tapi jujur guys, build Celestial udah bagus ya guys ya. Udah. Oke. Okay, next. Ini kita daun-daun bagian sini kita ilangin dulu guys. Bagian sini kita ilangin dulu. Sabar ya, Dek. Terus sebenarnya udah oke guys, sebenarnya udah bagus, cuman ada kekurangan. Oh, gue tahu, lu mau bikin kayak yang itu jendela gitu bukan sih di sini? Yes sir. Ya gue tahu itu. Oke guys, Celestial udah tahu guys, udah membagus. Udah paham ya, guys. Tentang bangun membangun guys ya, soalnya bentar lagi dia udah membangun rumah tangga. Waduh. Wadidaw. Capruze. Nah, kita gini, kita tambahin begini guys. Nah, mantap. Habis itu guys, bagian sini kita hancurin belakangnya. Habis itu kita bisa tambahin 2 trapdoor untuk kanan kirinya. Gila, bor. Gila guys ya. Bah. Habis itu guys, kita tambahin trapdoor. Habis itu kita bisa tambahin kayak semacam nah di sini mau pakai lever, tapi lever tuh kayak ada batunya guys. Jadi nggak bisa dipakai guys. Pakai apa ya? Tunggu, rada ribet jujur ya. Tunggu. Kayu guys, kita butuh kayu. Yes. I see. Okay. Sabar Zre. Gue lupa sesuatu Zre. Apa? Kita bisa ada ini Zre. Ada scaffolding kah? Cuma buat ini doang sih Zre. Apa tuh? Meja lagi. Bener kan? Oke. Buat di scaffoldingnya.
guys, taman di luar. Untuk rumahnya guys, jujur ini jendelanya bagian sini gua rada risih sama jendela bagian sini, jadi kita ilangin aja. Terus ini daunnya juga kita ilangin juga bagian sini. Nah untuk bagian sini kita bisa tambahin detail begini Vel ya. Gimana Zre? Kita bisa hancurin ini, terus kita bisa tambahin begini. Oh, jadi kayak ada atapnya gitu kah? Yes, ini pakai apa sih? Pakai oak anjir, orang. Yeah. Nah, ini pakai ini. Nah, di situ kita pakai dark, okay. Dark. Berarti kita ganti semua fence aja ini aja nih. Nah. Nah, ini kita giniin, guys. Nah, ini kita terus kasih frame. Di situ kita bisa kasih kayak slab spruce. Nah, kita bisa tambahin begini, guys. Nah, kita tambahin begini. Set. Nah. Oke. Tuh, rumahnya sini. Kan rumahnya tuh lebih kelihatannya lebih anjay gurinjay, lebih ANJAY. Oke guys, ini semua badai again guys, ini semua pakai kayu guys. Jadi kalian kalau mau di survival bisa juga guys. Gampang bikin rumah ini. Gampang tinggal banget, kumpulin guys. Kayu. Tinggal kumpulin kayu, literally kayu guys. Kita bisa tambahin kayak lecture dikit guys, tambahin kayak detail city. Terus bagian sini mungkin kita kasih jendela kecil aja juga nggak apa-apa. Kita pakai fence. Woo. Itu guys ya. Terus di situ kita untuk for the sake of consistency. Oh, berarti bagian sini kita ganti aja guys. Jadi sign berarti. Nah, biar konsisten. Nah, kita gituin aja guys. Nah, bah dari gini guys, dari begitu jadi gitu. Bah. Wadidaw. Gimana Vel? Mantap. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya sudah ANJAY. Sudah ANJAY ya. Oke. Okay. Oh, bagian sini juga guys. Bagian sini kita juga harus tambahin stair. Nanti paling banyak rombaknya di belakang ini. Ini rombak paling banyak nanti di belakang ya guys ya. Buset dah ini. Taman bermain itu Zre. Pala otaknya lah bang. Oke guys, ini tinggal belakangnya doang sih kelihatannya ya guys ya. Jujur guys, ini buildnya karena kayu semua ini. Ini literally kayu semua guys ya. Literally kayu semua. Oh my god, tuh lihat tuh guys, kayu. Detailnya semuanya kayu anjir. Oke, nah gini Vel, untuk belakangnya guys, gue mau buat kayak semacam kayak tower gitu di daerah sini. Nah, jadi cara aja kita mau buatnya kayak ada batu-batu dikit kan, cuma kita nggak bisa pakai batu. Nah ya udah kita pakainya akasia guys ya. Oh iya, ada akasia wood ini ya, bisa jadi ini ya. Iya kayak apa kayak ya mirip tanda batu. Kutip batu. Ya, tanda kutip batu ya, benar iya, juga bener, ya. Bener kan? Nah, cuman kalian kalau mau pakai ini untuk survival sebenarnya bisa guys. Soalnya ini buildnya luas. Oke, Vel. Berarti bisa gini ya Zre. TP gue deh. Oh bisa. Bisa, bisa gitu ya berarti ya. Benar kan sekali. Kayu soalnya. Sayangnya Anda tidak notice. Kayu, oh kayu. Oke, kita buat begitu guys. Untuk kayak semacam towernya ini. Habis itu kita buat kayak begini lagi guys. Buat pakai kayu-kayu begini lagi. Oke, jadi ini panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sini juga kita harus 5 guys. Nah, segitu guys. Oke. Oke, kita stack guys. Kita stack 15 ke atas. Wah, bisa tinggi banget. Guys, ketinggian guys. Oh my god. Oh my god. Jadi ini kita cut dikit guys. Oh my god. Porta di teror. Nah, di situ kita pakai ini guys. Pakai stair. Langsung pakai stair fail. Nih, lihat nih. Speedrun build. Kalian nggak tahu kan guys, ternyata bikin rumah pakai kayu aja bisa keren guys ya. Ngeng. Oke guys ya, ini kita buat begini. Gua lagi melihat dengan seksama. Oke guys, atap sini udah selesai. Sekarang kita tambahin fence lagi guys. Nah, tambahin fence, terus tambahin fence gate lagi guys ya. Fence gate di sini, terus ke sini. Nah, itu guys. Bah, tuh. Buildnya udah makin cakep guys. Udah hilang si Marvel guys ya. Udah terbawa mimpi dia. Sudah terbawa mimpi, sudah rada mulai flying. Udah ngantuk guys ya. Jadi di sini gua harus makin cepat guys buildnya guys. LST udah mau. Speedrun. Oh. Velnya tuh vel. Terus itu kita tambahin kayak trapdoor dikit lagi guys. Bawahnya kita buka begini. Dan bagian situ gak perlu lah guys ya, terlalu detail. Oke guys, gak jadi ya guys. Ini trapdoornya ternyata tidak work di tengah sini guys. Jadi kita ganti pakai sign guys. Kita pakai sign, pakai sign, pakai sign. Jadi ya sebenarnya basically rumahnya udah selesai sih. Lihat tuh Vel. Ini kalau misalkan kalian mau nantang gue lebih gila lagi sebenarnya bisa juga guys ya. Cuman di Marvelnya udah mulai ngantuk guys ya. Jadi kita udah mulai itu kenapa jadi rudal Zre? Astaga naga bapaknya. Itu bukan rudal itu namanya texturing. Oke tuh. Nah kita bisa kalau main warna tuh bisa tuh guys. Bah tuh. Oke. Kim. Basically we are done Vel. Menurut lo gimana Vel? Udah berbeda banget ya. Udah sangat berbeda kan. Lihat tuh kan, lihat kiri kanan. Lihat tuh ini masih kelihatan polos.
Sini udah kelihatan kayak benar-benar penuh banget. Rada kosong, tapi ini lumayan luas loh Zre ternyata. Iya emang makanya gue biasa bilang guys, ini kalian cocok untuk rumah survival kalian nih kalau mau. Dalamnya luas ini gila. Oh my god. Ya kalian bisa buat mirip-mirip begini ya kalau mau. jadi ya gitu ya Vel ya. Gimana Vel? Yo, dengan yo, beda rumahnya yo, puas gimana? Atau tidak? Anda saya anda sangat amat puas gitu kan ya. Saya sangat amat puas. Mm-hmm. Oke okay, guys. Benar-benar ya. Keren banget gitu ya. Jadi guys ya kalian rating guys dari 1 sampai 10 guys. Upgrade-nya bagaimana guys ya? Nih, lu buat apa lagi, Vel? Santai-santai, Zre. Udah, lu lanjut aja outro, Zre. Oke. Okay. Jadi, guys. Itu aja, guys, videonya, guys. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe, guys, ya. Kalau kalian mau gue bikin channel. Channel kan? Astaga, udah mulai ngantuk, guys. Maksudnya. Astaga, udah mulai ngantuk semua. Maksudnya. Udah mulai ngantuk semua. Bikin video seperti ini lagi, ya, guys, ya. Jangan lupa di like. Jangan lupa di subscribe juga, oke? Okay? Marvel. Ya, jadi, Vel. Nanti lu upload jam berapa, Vel? Banyak yang nanya soalnya. Biasa. Itu nanti pokoknya secepatnya dah. Oke, secepatnya guys ya. Nggak ada jawaban yang pasti. Oke, see you guys next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.